Salam sehat, kita berdoa. Karuniakan roh ilahi dalam kami memahami firman. Amin. Saya membaca dalam Yesaya 58 pada ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara, kita tidak berkuasa terhadap kehidupan kita ini. Sedetik, semenit saja ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Apalagi satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun. Kita hanya bisa mengira-ngira. Karena itu, supaya kehidupan kita pasti, mari kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana pembacaan kita bersama, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita, maka kehidupan kita ibarat mata air yang tidak pernah kering, supaya boleh berarti bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Berdoa, tuntunlah kehidupan kami supaya hidup kami pasti di dalam tanganmu, memuliakan engkau dan berarti bagi sesama. Tuhan, tolonglah apa yang kami kerjakan hari ini, supaya boleh berhasil dan kami boleh menikmati hasilnya. Dalam nama Kristus, amin. Tuhan memberkati.